Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi hari ini aku mau bahas tentang cara editing estetik di status atau untuk cerita di Instagram. Ini super estetik banget. Pertama, bakalan bikin orang tertarik. Terus yang kedua, editingnya nggak ribet sama sekali. Bisa digunakan untuk pemula. Atau kita nih misalnya yang udah expert jadi affiliate. Tapi pingin editing simple kayak gini. Ini wajib banget kalian cobain. Karena ini udah pasti bisa bikin orang tertarik. Oke, jadi aku bakalan langsung tutornya ya. Pertama, pastiin kamu punya aplikasinya. Yang pertama, kamu punya aplikasi CapCut. Nah, ini wajib banget punya karena dia yang bakalan ngebantu dari dari awal editing sampai akhir beres ya. Caranya, silakan kamu masuk dulu aja ke Shopee, usahain eh, ambil gambarnya, gambar yang oke, okay, yang clear gitu ya, jangan yang buram. Terus yang kedua, kalau foto barang usahain barangnya jangan yang susah gitu karena kita bakalan nyomot si gambarnya dan backgroundnya kita bakalan hilangkan. Nah, tunggu, aku tuh mau promosiin baju anak. Jadi kamu bisa search di sini ya, baju anak. Nah, di baju anak ini biasanya editingnya, maksudnya fotonya tuh simple-simple. Jadi kita bisa langsung ambil si gambar. Nah, contoh gambar pertama itu ada Toy Story, ya. Nah, karena ini bentuknya video, kita ambilnya yang bentuknya foto, dan pastiin kalau gambar ini diedit, itu nggak bakalan blur. Kita download dulu gambarnya, udah disimpan. Nah cukup satu atau dua aja karena kebetulan aku biasanya ngambilnya satu atau dua gambar Itu bisa kalian lakukan juga Cara downloadnya tinggal tekan aja terus disimpan Kita udah punya fotonya Jangan lupa disalin dulu tautannya Sekarang tautannya itu di atas ya guys nih Jadi kemarin banyak banget yang komen di youtube aku yang cara share link Shopee itu adalah cara share link Shopee yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ada di sini ya panahnya, tapi sekarang panahnya itu udah ada di atas, jadi jangan salah ya salin tautan. Oke, tautan kita udah punya, gambar juga udah punya, langsung masuk ke aplikasi CapCut ini. Caranya, kamu kan udah masuk, tinggal klik aja "lanjutin ke aplikasi" karena memang biasanya banyak iklan. Terus nih Klik aja ciut kan Nanti tuh bakalan muncul Hapus latar belakang Karena yang kita butuhin itu si fotonya doang Jadi kita kan Kalau nggak ngapus fotonya Itu tuh kayak tampilannya tuh jelek Maksudnya backgroundnya Kita tuh itu cuman bakalan nyomot si bajunya aja Nah ini tuh udah otomatis Sama si CapCut di comotin bajunya atau diambilin gitu loh. Kan ada aplikasi yang kita tuh harus mewarnai dulu mana sih uh, apa namanya gambar-gambar yang akan kita ambil. Kalau CapCut itu udah langsung plek. Jadi kayak udah langsung dieditin gitu. Kalau udah kita ekspor, jangan lupa pilih selesai. Jadi biar langsung masuk ke galeri. Kamu bisa cek di di album. Nah, nanti tampilannya tuh kayak gini. Jadi kita udah ngambil si fotonya doang. Nah kalau kayak gini kan agak kurang estetik ya nanti kalau mau diedit Nah kalau udah kita berarti udah punya gambarnya silahkan kamu masuk ke Instagram Terus setelah itu klik aja tambahkan, klik aja cerita Nah, caranya kalian masuk dulu ke postingan, pastiin kamu punya gambar yang kayak gini, spill time. Itu biar apa? Pertama, biar menarik. Terus yang kedua, kamu bisa bikin spill time ini di aplikasi Canva. Ya, yang udah lihat tutorialnya pasti pada tahu lah ya, Canva tuh gampang banget karena udah ada templatenya. Jadi kamu cuman tinggal kayak, misalnya aku nih, @idapar ini kan nama Instagram aku ya. Terus, ini spill time aku yang bikin sendiri. Kalau templatenya atau backgroundnya itu udah ada dari si Canva-nya. jadi kita tuh kayak cuman edit-edit aja. Nah, itu udah oke okay banget sih. Kalau menurut aku, ya. Terus, kamu tinggal masukin aja foto yang tadi udah diedit. Nah, cara masukinnya, pilih yang plus ini, jadi biar nggak bertumpuk sih fotonya. Nah, kayak gini, guys, tuh kamu tinggal zoom aja ini si foto biar masuk ke apa biar lebih enak dilihat dan pokoknya lebih oke okay lah ya kayak gitu nah kalau misalkan udah nih udah diedit-edit kayak gini silahkan tambahin aja kayak semacam editing-editing lain misalnya biar biar lebih oke okay. masuk lagi masuknya ke gif ya sekarang jadi di gif itu banyak banget Kayak semacam apa ya nih kayak yang gini gini nih yang unyu-unyu gitu loh editing-editing Kita bisa klik boho jadi kalau kamu klik boho nanti tuh bakalan muncul kayak stiker-stiker estetik yang itu tuh bikin uh, foto kamu kayak lebih bagus aja gitu Nah, kalau mau masukin silahkan masukin. Sebenarnya bukan boho doang ya. Banyak juga sih sebenarnya yang lain. Cuman biasanya aku pakai dia punya dia punya stiker. Misalnya kamu mau taruh bunga kek, mau taruh apa kek bebas. Misalnya di mana? Di sinilah ya. Nah, kalau misalkan udah mau pakai tulisan boleh misalnya baju anak. Nah, kalau misalkan mau pakai tulisan, kamu tinggal tulis aja di sini. Baju anak 50 ribuan. Nah, kalau mau ngilangin kayak backgroundnya gitu, diklik aja ininya. Tuh, nanti jadi kayak gini. Jadi nanti jatuhnya cuman tulisan kayak gini aja. Misalnya kamu taruh di sini. Kalau misalkan nggak kelihatan nih, mau diganti warna boleh. Misalnya jadi hitam biar lebih kelihatan nih kayak gini dikecilin aja pokoknya tuh jangan sampai ke estetikannya hilang karena kan kita udah capek-capek mau bikin estetik karena aku ada tulisannya nih ya beli di sini berarti langkah terakhir itu kamu tinggal masukin tautannya aja close dulu terus masuk ke sini yang ada tautannya jadi orang biar langsung klik aja yang tadi udah aku salin langsung aja ditempel ini tuh link link baju yang tadi aku salin lewat panah kalau udah nih tampilannya kayak gini tunggu nah seperti ini kalau misalkan mau diganti-ganti warnanya bisa diklik aja si shoppingnya tuh nanti dia akan berubah misalnya jadi yang ada tanda uh, apa tanda instagramnya atau mau yang biru atau mau yang polos kayak gini atau mau yang hitam, aku biasanya yang agak berwarna supaya lebih oke okay aja, atau lebih kelihatan gitu. Nah, kalau misalkan udah, berarti kan ini udah beres ya. Ini untuk foto, kamu bisa ambil berbagai macam foto, berbagai macam produk. Yang penting, kamu pastiin punya. Background kayak gini, still time kayak gini, supaya apa? Supaya lebih oke okay dan lebih menarik, plus lebih estetik, karena kan kita udah bisa nyomot gambar nih lewat CapCut. Jadi biar lebih oke okay aja, karena beda loh ya. Kalau misalkan kita bikin cerita tanpa background kayak gini, itu jatuhnya kayak plek 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 ketiplek yang enggak enggak estetik gitu. Jadi biasa aja, kayak share-share di di Shopee biasa gitu. Kalau kayak gini kan lebih oke, okay, lebih menarik seperti itu ya. Nanti kita tinggal posting aja di cerita Anda. Nah, tips supaya si fotonya itu misalnya nggak hilang sama sekali, kamu silakan masuk aja ke profile. Terus kamu dibikin kayak gini, guys, nih. Dibikin kayak highlight highlight itu khusus misalnya buat uh, apa namanya? buat yang terpenting aja misalnya kayak gini. Ini kan nih, kalian bisa lihat ini editing lama banget ya di 2020. Editingnya cuma kayak gini doang. Kalau misalkan kita plek-ketik -plek cuman masukin gambar. Masukin gambar misalnya dari Shopee ke sini. Kayak gini guys tampilannya. Tuh, kalian bisa lihat ya. B aja gitu. Beda dengan yang Uh, tadi aku edit nah ini lebih oke okay lah ya lebih apa ya lebih estetik dan lebih menarik pastinya kamu tinggal bikin aja highlightnya di instagram kamu seperti itu ya cara editingnya guys semoga membantu buat kalian yang pengen editing estetik tanpa ribet cuman pakai aplikasi capcut aja semoga membantu dan jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video